Danny and Sekarang ada fenomena baru tentang tantangan. Bisa kita lihat di Facebook, atau juga di Instagram, atau di sosmed lainnya. Sebenarnya, kenapa sih harus ada fenomena seperti itu di tengah-tengah adanya wabah corona? Seakan-akan tidak ada kepedulian terhadap masalah wabah corona itu, juga seperti tidak ada kesedihan melihat korban yang berjatuhan. Sebenarnya tidak begitu. Misalnya kita melihat sesuatu hal yang menyedihkan dan itu berlangsung lama, apalagi sekarang kita melihat peran media massa yang sangat besar. Kita bisa melihat perkembangan virus mulai dari Wuhan sampai ke Indonesia. Dibayangkan betapa besar ketakutan yang sudah terekam oleh alam bawah sadar kita. Dan itu akan menghasilkan sebuah perilaku seperti sedih, memberi kepanjangan, atau kenapa kok sedih, atau dunia yang sedikit. Efeknya adalah drop. Kalau kita drop, maka imunitas tubuh kita pun otomatis akan turun. Lalu bagaimana kita akan menghadapi musibah ini dan menghadapi kegulian dari mantan kita? Oh no! Atau dari orang-orang yang menyakiti kita? Gimana bisa kuat menghadapi orang yang menjalani kita? Terus kita lagi sayang-sayangnya. Apa itu? Maka dari itulah, sisi positif dari semuanya itu adalah untuk membagikan semangat, membagikan hal-hal yang positif. Jadi orang-orang tidak hanya melihat hal yang negatif terus, tapi juga akan melihat hal-hal yang positif, hal yang lucu, hal yang menyenangkan, menggembirakan, menyemangati, memberi harapan, selain ibadah ya tentunya. Dan alam bawah sadar kita juga akan merekam hal-hal positif tersebut, dan otomatis kita akan menghasilkan perilaku yang positif juga. Otomatis imunitas tubuh kita naik. Itulah efek positif dari fenomena tantangan. Oke, selamat sore. Dani Derajat di sini. Salam damai.